trading live NFP, tapi pada pukul 9:30 hari Jumaat minggu ini saya harap jumpa korang semua dekat situ. Okey. Aku seorang trader, aku seorang trader, aku seorang trader, aku seorang trader. Aku trade kau $10, kau rasa cemburu. Itu jealous, semua jealous, semua orang tak suka. Aku nak semua boleh, semua boleh ke semua boleh. Semua boleh aku soleh, boleh ke soleh. Money, salah, money, salah. Money, malah, malah. Semua orang ada Lambo, kau panggil nama kau Lando. Kau meninggi, aku tando. Kau menurun, aku support. Dulu rendah, sekarang tinggi. Aku ingat nama kau lagi. Kalau kau pergi, aku lari. Lari, lari, buratan mari. Aku seorang trader, aku seorang trader. Aku seorang trader, aku seorang trader. Money, mula, money, mula, money, mula, money, mula. Hari tu Zaza dah janji untuk muatkan, untuk buat satu Telegram channel, okey. Zaza dah kotakan janji Zaza. Link dekat bawah. Boleh je untuk masuk Telegram sekarang sebab saya sedang menunggu korang semua. Dekat dalam Telegram ni ada macam-macam benda yang saya nak kongsi, yang mana perkongsian saya mungkin datang secara private dan sebagainya lah, sebab orang kata ada benda yang kita nak discuss dan bincang yang mungkin it will take too personal, tak boleh untuk kita bicarakan dengan secara umum. Jadi dengan Telegram ni korang boleh tengok apa pandangan saya, pendapat saya, dan juga dekat Telegram ni juga kita kongsi idea tentang isu-isu semasa politik, ekonomi dan juga segala benda yang berkaitan dengan trading. Jadi kepada korang yang nak masuk dekat dalam Telegram tu, korang boleh aje dekat bawah ni. Hello, how are you? What are you doing? Thank you so much for tuning to Zaza channel. Your life is different. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe dekat channel kita. Okay, sekarang Okay, saya rasa saya kena buka spek mata ni lah sebab tak nampak. Tajuk video hari ni saya nak kongsikan dekat korang satu kisah dan satu topik tentang seorang pencen, iaitu ayah saya. Macam mana dia generate income dekat gold trading? Let's say example, korang semua tak tahu nak trading, korang tak tahu nak buat apa-apa dekat dalam trade chart, dan juga korang macam blur, sampai satu tahap korang blur. Okay, ini khusus kepada gold trader. Okay, jadi kepada korang nak tahu macam mana strategi ayah saya dia buat, korang kena stay tune. Okay, katakanlah korang seorang trader pemula, korang bersara. Okay, katakanlah, okay, cop-cop lah, tak nak jadi macam ni kan. Okay, katakanlah korang dah masuk trading. Okay, lepas itu korang trade, korang cuba cari solution, korang cuba cari income daripada trading, tapi tak berjaya-jaya juga. Jadi apa yang korang perlu buat? Korang dah guna banyak strategi, okay? 103 teknik tu mungkin korang dah guna kan. Katakanlah korang guna Fibonacci, tak jalan. Korang guna RSI, tak jalan. Lepas tu korang guna semua macam teknik yang mana sampai termasuk Awesome Oscillator pun tak jalan juga. Jadi macam mana kita nak buat income? Okay, let's say example. Okay, hari ini saya akan bagi tahu dan singkap macam mana ayah saya buat trading. Okay, dia seorang trader yang tak tahu apa-apa langsung. Katakanlah dia memang tak tahu apa-apa langsung, tapi dia nampak opportunity dan peluang dekat gold. Okay, dan dia ambil trading. Dia kata, dia sebab dia pernah pesan dekat saya, gold kena tunggu sampai dia jatuh teruk dulu, baru kita akan melihat potensi untuk buy dan juga untuk kita buat staking ataupun layering lot. Jadi dia pun berpendapat, okay, sebab dia tak tahu technical indicator langsung, okay? Dia tak tahu technical indicator langsung pada waktu tu, tapi dia ada basic fundamental yang kuat.
dan tinggi sebab dia seorang ahli ekonomi. Jadi dia tahu fundamental yang menggerakkan market gold. Sebab dia tak tahu tengok price ni, maklumlah orang pencen kan, orang tua. Siapa yang tahu, okey? Jadi dia dah umur dekat 65 macam tu kan. Jadi dia pencen, dia nak buat income dekat rumah. Bila dia nak buat income dekat rumah, dia tak tahu. Bayangkanlah orang kerja kerajaan, lepas tu dapat apa ni, bonus setiap bulan pun lebih kurang dekat 150. Jadi dia perlukan satu benda yang mana pada waktu keadaan yang dia dah tua dan juga kudrat dah tak ada, macam mana dia nak menyara kehidupan. Okey, dia bukan nak mengharapkan, okey, sebab kita anak-anak pun kita cuba nak bantu dia, tapi dia tak nak. Dia jenis orang yang orang kata berusaha, okey, selagi hayat dikandung badan, dia akan pergi usahakan kelapa sawit, dia akan usahakan durian, okey. Jadi pada waktu tu dia perlukan income lah di rumah. Bila waktu tengah malam dia nak buat apa, okey, dia tak boleh nak mengharapkan duit pencen setiap bulan yang dia terima 150 tu, betul tak? Jadi korang kena tahu macam mana fundamental tu bergerak. Sebabnya trading bukan sekadar teknikal saja, sebab dia memerlukan logik. Kenapa orang membeli, kenapa orang membeli gold, demand dan juga macam mana supply boleh masuk, kenapa orang menjual, betul tak? Jadi dia perlukan satu income yang dia kata stabil lah, yang dia boleh buat daripada rumah secara online lah kan. Dan dia mencari, dan akhirnya saya suggestkan dekat dia, cuba trade gold, okay? Sebab gold merupakan satu aset yang paling penting dalam dunia. Semua orang guna gold, okay? Masa orang India nak kahwin guna gold, okay? US sekarang ni, walaupun dekat waktu Presiden Richard Nixon pada tahun 1971 dia dah ban ataupun leave the gold standard, mereka tetap membeli gold. Kalau you guys tengok dekat website, dia ada 8,133 tan metric gold yang dia simpan sehingga pada Mac 2023. Bayangkan berapa banyaknya tu kalau kita convertkan kepada kilogram, iaitu lebih kurang bersamaan dengan 8.1 juta kilogram. 8.1 juta kilogram, banyak kilo. Jadi korang kena perlu tahu, walaupun orang ditching gold, okay, orang membeli Bitcoin, orang membeli saham Wall Street, tetapi gold menjadi satu subjek yang utama. Kerana gold is God's money, okay? Dekat dalam Al-Quran pun dah menerangkan gold dan silver adalah satu mata wang. Daripada dulu zaman tahun lebih kurang 1400 tahun lalu, gold menjadi sumber aset yang utama di dalam menjalankan perniagaan secara bisnes. Jadi waktu tu saya cakap, okay, tak apa, kita pergi trade gold. Tapi dia tak tahu trading, okay? Dia tak tahu indikator. Dia bukan macam you guys, sebabnya dia orang tua, okay? Otak pun dah berkarat. Jadi macam mana dia nak belajar? Dia tak nak belajar. Tetapi dia pandai buat fundamental, okay? Buat fundamental, dia kata, okay, gold kita tunggu dia drop, okay? Dia cuma tengok price saja. Okay, kalau you guys tengok dekat sini, dia beli pada 1582 seperti yang saya terangkan pada minggu lepas. Okay, dia beli pada 1582. Dia staking 0.01 saja, 0.01 saja. Cumanya dia tak masuklah modal $10, okay? Sebab dia tak tahu how to time the market, how to timing the market, okay? Sebab dia cuma tahu, okay, gold ni, harga gold dia nak bergerak ke atas. Jadi bila gold naik, orang membeli, orang demand, okay? Tak kisahlah institusi Fed ke ataupun negara yang membeli gold, okay? Jadi ayah saya ni, dia seorang day trader, okay?
Kalau korang tahu, dia seorang day trader yang mana dia hanya menggunakan daily price sahaja untuk dia buat dan masuk trading dia. Okay? Jadi daily chart adalah satu benda yang amat penting. Korang kena check daily chart setiap hari, sebabnya setiap hari is a daily. Okay? Bila minggu Jumaat habis, lepas tu masuk ke esok hari minggu Isnin, korang kena tengok chart weekly. Lepas tu tengok daily pada hari Senin tu. Dan juga untuk akhir bulan, pada 28 nak masuk kepada 30-31 bulan baru. Jadi korang kena tengok monthly chart untuk tengok bagaimana OHLC, iaitu open, high, low, close, yang merupakan impact utama dalam price movement. Okay, teknik OHLC adalah satu benda yang paling penting di dalam volume trading. Okay, selain juga daripada kita tengok melihat price, volume dan time, price tu adalah OHLC dan juga pattern, candlestick dan trend. Jadi korang kena perlu tahu. Jadi ASN dia tak tahu, katakanlah dia tak tahu. Okey, sekarang dia dah tahulah macam mana nak tengok technical sebab saya ajar dia. Jadi dia tak tahu waktu tu, cuma dia tahu bagaimana gold ni bergerak, bagaimana gold ni bertindak dekat supply and demand. Jadi dia beli pada harga 1582. Okey, dia masuk waktu tu, kalau tak silap saya, dia masuk pada $100. Okay, dia masuk trading bermodalkan $100. $100 itulah yang dia ada. Cumanya duit tu selepas habislah, orang kata bulan tu dia dah nak pencen tu. Okay, dia ada $500 dan juga dia masuk untuk trading lah. Dia ada juga aset lain seperti mana dia ada macam kelapa sawit, dia ada durian semua kan. Jadi aset-aset tu dan juga termasuk sewa rumah semua, dia ada aset tu, itu merupakan income dia setiap bulan lah. Dan juga dia cuba nak try untuk masuk trading ni dengan memodalkan $100. Jadi apa yang dia buat dengan $100 tu, dia masuk 0.01 lot. Okay, dia beli pada harga 1582 dan juga dia harga dia yang dia beli tu 1582 tu masih valid, masih ada lagi position yang dia letak pada tahun 2020. Okay, sekarang dah 3 tahun dia masih lagi hold. Okay, 0.01. ada juga beberapa layer. Okay, bila dia tengok gold chart tu dia dah nak jatuh, jadi dia close position. Dia suka main teknik stacking ataupun bahasa Melayu yang orang panggil di Malaysia adalah kek lapis, teknik kek lapis. Jadi saya ajar dia macam mana kita nak tambah lot. Okay, bila kita dah tengok peningkatan daripada segi volume, dia cuma tahu teknik basic asas. Okay, di mana teknik volume adalah teknik trading yang tertua sekali dalam dunia. Okay, jadi dia gunakan teknik tu PVT dekat dalam konsep dia punya trading. Okay, teknik ni mudah sangat dan korang akan faham dengan lebih cepat. Okay, kerana teknik ni amat-amat berkesan dan ampuh sekali. Okay, kalau siapa yang rasa tu nak datang berubat dengan saya, boleh datang berubat dengan saya. Saya akan rawat. Okay, you guys sebagai seorang trader, macam mana kita nak buat money management dengan betul, risking asset, macam mana kita nak buat staking dengan betul. Okay, jadi korang kena perlu tahu untuk kawalan emosi. Okay, jadi ayah saya ni dia orang tua. Emosi pun orang kata macam biasalah, tak ada kan orang tua kan, kalau loss, loss lah. Tapi dia percaya dengan 0.01 tu, how low it will go. Okay, gold every year, every year, every year will go up. Okay, because of the demand. Okay, 2 tahun lagi gold akan naik sampai ke $3,000 sebab dolar akan jatuh dan akan digantikan dengan CBDC. Okay, jadi agenda sekarang ni kita kena tengok gold sebagai satu aset utamalah, sebab saya takkan terlepas gold untuk buy di bawah 2000. Okey, sebab nanti saya akan rasa menyesal gila sebab saya tak beli gold pada waktu dia bawah 2000. Masa tu waktu time tengah murah dan gold akan naik setinggi-tingginya kerana permintaan dan demand daripada semua negara sebagai satu aset komoditi yang paling paling hedging untuk dia bertindak ke atas mata wang. Jadi walaupun korang beli B
Bitcoin, korang beli Wall Street Market, gold tetap nombor satu. Dan apa jadi? Bila ayah saya beli 0.01 lot, okay, dia beli 0.01 lot dan dia layering daripada 1582, lepas tu harga naik setinggi 2000, okay, dia banyak dah close position dengan layering. Saya tak tahu, memang banyak layering dia. Setiap kali gold naik kepada 1600, dia layering 1650, dia naik lagi layering, dia letak lagi layering. Dan juga dia layer 1700 pada gold harga 1700, bila dan dia dah naik kepada harga psikologi 1750, dia buy lagi position, dia tengok support semua harga ni boleh mampu bertahan. Dan juga dia fundamentalist lah, dia baca news, okay, orang kata daripada segi fundamental macam mana kita nak trade gold. Dan juga dia baca semua news yang berkaitan dengan mining, okay. Kepada korang, hari ni saya akan terangkan cara dia buatlah, okay. Jadi video kali ni saya nak terangkan, walaupun you guys, kepada korang yang baru pemula dalam market, korang masih ada lagi kesempatan untuk diberikan peluang bagi membeli gold pada harga 1950, pada 1958 pada hari ini waktu sekarang, pada 30 Julai, okay, esok dah 31. Jadi korang kena make sure, pastikan korang buy gold sebab dia akan melonjak naik pada harga melebihi 2000. Jadi apa yang ayah saya buat, bila dia dah capai kepada 2000 target position, bila dia dah tengok itu dia touch kali pertama, of course confirm gold akan drop price. Jadi waktu tu dia jual gold staking by staking lah, dan juga dia letak selling pun, dia selling juga. Jadi kalau korang tengok berapa pips korang darabkan, 0.01 berapa pips daripada 1582 gold bergerak hingga kepada 2000, korang boleh kira dekat situ berapa banyak yang dia buat. Dan dia juga membeli gold bar yang mana dia simpan untuk masa depan. At least bila you guys dah trading price, you guys tak ada commodity dekat tangan. Bila you guys dah ada duit dekat tangan, hasil daripada trading saham gold secara harga, korang withdraw profit tu, korang beli gold bar. Sebabnya gold bar akan naik. Macam itulah korang kena buat pelaburan, okay? Bukan orang kata bila you guys dah buat pelaburan, you guys kena makan ataupun guna duit tu as makan, you know, setiap hari you nak makan, you nak gaji kan. Boleh tu boleh, tapi berpatutanlah dan berkadaran. Sebabnya you guys kena tengoklah dan beli gold bar. Sebabnya satu hari nanti gold merupakan aset yang paling-paling penting lah. Jadi kepada korang yang tak tahu nak trading sangat, okay, orang kata tak tahu macam mana cara market tu berfungsi, korang boleh belajar daripada situasi ayah saya, okay? Orang-orang yang orang kata memang tak tahu tentang trading, macam mana nak tengok gold, tapi dia ada fundamental yang tersendirilah untuk dia tahu perubahan demand dan supply terhadap gold. Jadi kesimpulannya di sini adalah technical tak berapa penting, okay? Sebab ayah saya tengok harga sahaja, dia tak tahu technical. Malah dia pun dulu tak tahu support, resistance, okay? Dia tak tahu Fibonacci tu semua, dia tak tahu. Dia hanya tahu melihat harga saja. Lepas tu dia buy, okay, sebab dia rasa sentimen dia gold akan naik pada waktu tersebut. Dan juga dia hold position kerana atas faktor demand terhadap gold pada waktu itu. Dengan kesimpulan ni, korang boleh tengok bahawa fundamental itu penting. Bahawa sekadar dia bukan sekadar teknikal saja, trading ni bukan sekadar teknikal saja, kerana dia semuanya melibatkan fundamental. Okay, korang kena tahu teknikal boleh error sekiranya fundamental menguasai. Bayangkan sebabnya, macam contoh minggu lepas gold buat drop daripada 1980, kepada 1943, okay? Dan juga siapa yang mengikuti Zoom online saya pada hari itu, saya dah
bagi tahu dekat you guys macam mana nak masuk, macam mana nak tengok harga untuk dia buat retrace balik. Dan juga memang tepat, kita pun dah post beberapa posting pada minggu lepas. Okay, you guys boleh tengok saya start dengan modal $10 account. Sebab saya nak buktikan kepada you guys bahawa trading account dengan $10 adalah boleh. Okay? Boleh. Okay? Jadi, korang kena tahu semua benda yang boleh kalau korang tahu trading fundamental yang merupakan satu asas di dalam melihat market tanpa bantuan teknikal. Okay? Jadi, apa benda yang menguasai adalah fundamental, iaitu news pada minggu lepas, unemployment claim pada hari Khamis tu, itu adalah fundamental. Dan juga sentiment bahawa orang rasa gold akan drop kerana dolar akan naik kerana news pada unemployment minggu lepas mengukuh. Jadi korang kena tahu sebab dia drop, spike jatuh macam ni, jatuh macam tu tanpa ada retrace, tak ada, dia terus direct macam ni kepada dia punya supply. Jadi kepada korang yang rasa dah putus harapan, dah putus asa dalam trading, masih ada sinar. Okey, jumpa korang pada masa yang akan datang. Harap semoga video ni bermanfaat dekat korang, kepada korang yang nak masuk trading channel Telegram yang saya dah buat, kerana kita meraihkan mencecah channel ni kepada 1000 subscriber. Korang boleh masuk dan korang boleh lihat saya punya signal dan juga pandangan saya kepada semua komoditi, forex, Wall Street dan juga stock US, stock market, bursa saham. Jadi korang boleh tengok dekat dalam channel Telegram tu, dan dia memberi, memanfaatkan korang punya trading. Okay? Sebab satu hari nanti korang perlukan mentor untuk guide korang, sebab korang perlu bertanya. Sebagai seorang trader, memang perkara wajib, takkan lari you guys akan nak bertanya kepada seorang yang berpengalaman, betul tak? Okay, you guys mungkin akan tanya kepada orang yang terdekat, kawan, family dan juga orang yang tahu tentang you guys punya trading instrument. Jadi korang kena perlu tahu orang kata dan mengikuti perkembangan channel kita. Jadi supaya korang boleh bermanfaat, korang boleh tanya saya soalan, okay? Dan juga saya akan jawab secara terus. Saya tak pernah jawab soalan korang, semuanya saya jawab. Dan juga supaya memberikan panduan lah kepada korang untuk trading, trade for living, income sendiri di rumah. Jadi korang boleh jana income sendiri di rumah tanpa bantuan sesiapa sekalipun, okay? Buat sendiri dekat rumah macam ayah saya buat, macam adik saya buat, macam saya buat. Buat sendiri trading dekat rumah tanpa bantuan sesiapa. Dan juga korang boleh excel dan master trading sendiri. Jadi kepada korang yang ada komen, suggestion, korang boleh je type dekat soalan dekat bawah dan saya akan reply soalan korang. Okey, jadi semoga video kali ini bermanfaat dan juga membantu trading korang. Okey, sampai salam sayang daripada Zaza. Kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang, insya-Allah. Okey, assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa untuk subscribe.